Seorang anggota Polres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur tak sengaja menembak warga hingga tewas. Hal itu terjadi saat pelaku mengeluarkan pistol sambil bercanda dengan korban. Kejadian bermula saat pelaku dan korban yang merupakan teman akrab berkumpul di rumah salah satu rekannya untuk merayakan ulang tahun. Bribtu IR yang kebetulan membawa senjata api bermaksud bercanda dan hanya menggertak korban saja dengan mengarahkan senjata ke arah perut korban. Namun tanpa diduga, tiba-tiba senjata meletus dan melukai perut korban. Korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Sementara Bribtu IR langsung menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Jadi niatnya bercanda, akhirnya menjadi kecelakaan. Mengakibatkan kawannya meninggal dunia. Dan kasusnya sementara ini ditangani oleh Polres pidananya. Ya. Hari ini tadi digelar dan hasil gelar disepakati bahwa si oknum anggota ini menjadi tersangka. Pelaku terancam pasal pembunuhan, penganiayaan berat dan kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Immanuel Kausuni, Tim iNews melaporkan.